iaitu Man Laksa. Gerai Man Laksa telah beroperasi selama 9 tahun yang diusahakan oleh Encik Muhammad Faizal atau mesti dikenali sebagai Man Laksa, anak jati Pulau Pinang. Kata kalau laksa Pulau Pinang ni maksudnya laksa utara. Doktor makan? Sedap. Sedap. Senyum-senyumlah. Jadi kita saksikan perkongsian ini, silakan. Man Laksa. Laksa Utara. Hidangan yang cukup terkenal di utara tanah air kini semakin mendapat tempat di hati rakyat Malaysia. Bertempat di Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Anak jati kelahiran Pulau Pinang ini telah berkecimpung dalam dunia perniagaan makanan kira-kira 9 tahun lalu. Laksanya sebenarnya, permulaannya kami cuma buka kecil-kecilan saja. Daripada satu tempat ke dua tempat, so sekarang ini dah jadi 6 tempatlah. Asalnya kami memang ada dua partner lah, saya dengan kawan saya. So sekarang ni kawan saya dah buat tempat lain, saya dah buat tempat lain. Dengan menggunakan ikan sari segar dalam pembuatan kuahnya, resepi turun-temurun ini berjaya menambat selera penggemar laksa dari pelbagai bangsa. Cabaran-cabarannya daripada segi memproses ni lah, kan? Daripada A to Z kita nak mula, kan? Nak beli bahan-bahan dia semua. Lepas tu dengan harga barang ni lagi sekarang dah naik sikit. Rahina Hasim adalah antara pelanggan tetap Man Laksa yang sering berkunjung ke gerai untuk menikmati sajian ini. Daripada anak saya, sebelum ni saya tanya anak saya dekat mana ada laksa sedap. Dia cakap dekat Stesen 4 dan saya lalu sini, tengok ada dekat sini, tengok ramai orang beli dah. Man Laksa sesuai dijadikan juadah minum petang untuk seisi keluarga kerana rasanya yang enak dan tidak begitu pedas serta bersesuaian untuk setiap peringkat umur. Hari itu masa dalam Facebook diorang ada post, jadi nampak macam masa dia tuang kuah tu, Allah sedapnya nampak tu yang datang cari kedai ni. Hari ini saya berpeluang untuk menikmati laksa dan juga cendol di sini. So jom kita try laksa dulu. Sedap. Kuahnya yang begitu pekat dan rasa yang tidak begitu pedas, sangat sesuai untuk semua orang. So sekarang kita try cendol pula. Cendol yang tidak begitu manis, sangat sesuai diminum sewaktu panas. Dengan kombinasi enak cendol dan laksa utara yang menyelerakan ini, tidak hairanlah mengapa gerai Man Laksa menjadi pilihan masyarakat setempat.